Halo, hai semua. Udah lama banget gak ngevlog dan kali ini kita lagi di Singapore. Dan gue bakal check out ini dari hotel satu, ini hotel Hilton. Dan gue bakal ke MBS, wis. MBS itu kan katanya hotel terbaik nomor satu di Singapore. Yang katanya mahal berapa sih kemarin? Pokoknya ya gitulah. Pokoknya nanti gue bakal kasih lihat kalian. Gue bakal cari tahu dulu. Pokoknya lupa ya. Tapi ya segituan pokoknya. Dan ini pertama kali juga gue ke Singapura. Jadi baru mau nyobain juga hotel itu pertama kali. Itu pokoknya hotel yang katanya, bukan katanya tuh, itu fakta sih. Faktanya itu salah satu desainernya atau arsiteknya adalah Ridwan Kamil. Wih, gila. Keren sih Ridwan Kamil ya. Berarti gue juga baru tahu dari share lah. Ternyata Ridwan Kamil itu oh iya, Pak Ridwan Kamil. Ridwan, kayak temen aja lu. Nah, ini gue bakal kasih kalian pemandangan di kamar gue yang sekarang ya. Nih. Tuh, jadi ini di Hilton. Ini lokasinya tuh di Orchard. Jadi, ya sebenarnya kayak Jakarta sih kelihatannya tuh. Ada polusi dikit, tapi polusinya gak separah di Jakarta. Jadi, untuk jalan kaki tuh masih enak. Dan di sini guys, mobilnya itu bener-bener apa ya? Kayak gue ngelihat mobil BMW, Mercy. Itu tuh BMW sih lebih tepatnya, tuh kayak udah banyak banget. Kayak HR-V lah kalau misalnya di Jakarta ya. Jadi udah emang biasa kalau mobil-mobil bagus di sini. Gue gak tahu apakah mobil murah atau gimana. Dan yaudahlah, ini kita udah mau check out sih. Udah koper-koper semua tersusun rapi. Ini juga ada Bumil tuh lagi foto-foto. Ini kita lihat aja langsung. Bagaimana ibu hamil? Bagaimana? Tuh lihat, kalian lihat tuh perutnya guys. Aduh, kamera gua. Emperor Junior and Sherla Junior. Jadi anaknya cowok atau cewek? Ayo, si Sherla. Coba ditebak. Ayo, kalian yang mau ikutan giveaway langsung aja ke Instagram Sherla, @lasherla. Nanti kalian tebak terus yang benar bakal diundi tuh dapat hadiah. Idi, centil banget ini ibu hamil nih. Tila tuh perutnya gede banget tuh. Beuh. Udah kayak Kegi. Ya udah. Kalau gitu ini gue beres-beres dulu. Nanti gue bakal kasih lihat cuplikannya sedikit untuk di jalannya dan segala macamnya. Oke, okay? Bye bye. Aduh, jadilah gua nongkrong di sini. Kalian lihat. Bisa-bisanya gua lupa nomor kamar gua loh. Ini benar-benar lupa banget sih, dan si Airline dari tadi telepon benar-benar enggak angkat, guys. Di chat enggak bales. Gua males kalau misalnya mau ke resepsionisnya lagi terus mau tanya kamar gua nomor berapa tuh kayak aneh banget, kayak konyol banget. Aduh, ya udahlah kita tunggu di sini dulu ya. Tuh. Ini view-nya tuh. Gila. View belakang gue kayak gini, depannya kayak gini. Cara. Nunggu di depan lift, bayangin. Aduh, jangan ditiru ya. Tapi kalau gue nih emang apa ya, kayak gini aja. Ingatan gue nih lumayan jangka pendek sih. Jadi ini aja baru check in tadi langsung lupa lantainya lantai berapa. Lantainya ingat gue, karena kalau misalnya lantai kan pakai satu akses langsung ke lantai itu. Cuma kalau misalnya kamarnya, gue lupa kamar berapa.
Ya tadi kalian lihat gak bisa masuk kan? Seinget gue 03, cuma aduh, goblok banget lah. Yaudah gue tunggu dulu lah sambil nunggu share lah, bangke. Wah, ternyata lantai gue 48 loh. Kenapa gue bisa ke 43 ya? Kali ya, mau dia kali. Halo. Lovely camera. Halo. Hello. Lovely camera. Oh yeah, thank you. Yeah, I'm vlogger. Okay, can I see? Yeah. Okay, can I touch? Like you are my friend. Yeah. Very yeah. Very come, 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 come. I go okay, first. Okay. Okay. Thank you, bro. Gila, random banget. Sumpah, gue kaget guys, lumayan. Ya ramah sih, tapi tiba-tiba gue dirangkul kayak gitu juga kaget. Lovely kamera katanya. Yo blogger? Salah pintu. Nah ini nih, nomor gue 4803. Bisa lupa ya. Oke, kita masuk. Tadaaa. Ini dia. Yaudah, kita kalau gitu room tour dulu, let's go. Nah, jadi ini kita masuk. Mungkin kita ke WC dulu. Jadi ini toiletnya langsung, toiletnya jelas ada ditutup ya, tapi ini tadi udah dibuka sih emang dari pertama kali. Nah, ini toiletnya kayak gini. Ya, toilet hotel pada umumnya, tapi emang agak lebih gede aja. Ini tempat mandinya, shower, dan di sini nggak ada bathtub. Mungkin untuk tipe kamar yang bakal yang di atas ini ada bathtubnya, cuma untuk ini nggak ada. Dan kalian tau nggak sih, yang paling gua sebelin banget ya, ini di rata-rata di Singapura tuh kayak gini, dan aduh, nggak ada semprotan buat berak. Lu bayangin bro, lu bayangin ya, ini ya, nih. Jadi yaudah, ini berak di sini. Nah, kalian tau lah ya, kalau misalnya untuk berak kan, berak di sini, tisu, ada telepon buat keamanan. Tapi nggak ada semprotan boy. Jadi kalau lo mau berak, pakai tisu. Aduh, gua sih, gua kalau gua bener-bener tim yang berak nggak bisa kalau pakai air. Gua tuh mending berak kayak di tempatnya agak jorok, bau pesing, tapi ada airnya. Dibanding kayak gini, tapi gua nggak ada air gitu, kayak apalagi beraknya mencret-mencret gitu kan, kayak mau pakai tisu gimana pun tetap bau dan lengket gitu. Gua nggak bisa sih. Ah, ini wastafelnya, wastafel. Ini udah itu doang sih toilet. Terus, nah ini udah ada barang-barang. Ini ada barang-barang buat my baby nanti. Wis. Dan ini dia kasurnya. Ini mungkin vlog gue kali ini nggak sinematik karena gue record sendiri guys ya. Jadi lebih natural aja lah pokoknya. Seenggaknya kalian bisa lihat lah. Nah ini nih, gue jauhin nih. Tuh, wis. Ini ada TV. Ada kasur. Di sebelahnya ada meja satu-satu biar nggak berebutan. Nah ini tempat gue yang ada minum. Tempat Sherla nggak ada minum, biar dia nggak, biar dia kehausan. Nah, sini ada kaca bro. Biar nggak tahu sih sebenarnya tujuan. Mungkin kayak ketika lu tidur terus lu bangun kayak lu ngaca kayak ah, oh shit, lu ganteng banget hari ini. Wih gitu kali ya. Nah, terus ini gue nggak tahu sih ini kotak. Kayaknya ini kotak. Oh ini AC-nya ya Bebe. Ini AC-nya tuh kayak dia kayak cerobong asap di rumah-rumah horor kalau kalian lihat ya. Ya kan kalau misalnya di rumah-rumah luar negeri itu suka ada cerobong asap gitu. Nah, ini living room. Ini adalah ruang tamunya. Jadi, ya sebenarnya bukan ruang tamu sih, tapi lebih ke ruang nyantai lah. Nggak mungkin kan kalau tamu masuk dari kaca situ kan. Ini living room-nya buat nyantai, buat kerja, dan ini ada meja. Jadi gue bakal bikin videonya kemungkinan besar bakal di sini atau enggak ya bakal di sini mungkin. Ya antara dua inilah. Tuh, lihat. Ibu hamil. Umi lagi ngapain? Instagram and Facebook. Nah, ini dia lagi dari tadi sini nih. Ini nih yang dari tadi di chat nih sampai gue nggak tahu kan mau masuk, kemana. Sumpah. Aku masuk lihat nih. Aku ke lantai 43 tadi. Harus tapi 48. Bisa, tapi bisa loh pakai 4. Maksudnya kayaknya ke 43 bisa. Terus tadi aku ketemu orang terus dipeluk-peluk.
Ada, nggak tahu kayak ya, nanti kamu nonton video ini ya. Beneran. Siapa? Nggak tahu siapa, stranger. Dipeluk maksudnya? Dipeluk. Kayak dirangkul gitulah, kayak, "Uy bro, yo blogger," gitu loh, ngerti nggak? Mungkin dia mau masuk video. Iya. Orang mana? Orang Asia. Orang kayak India gitu sih, tapi dari cara ngomongnya juga itu. Nah, ini ada TV, television. Ya, television. Udah deh. Dan ini lukisan. Ada kaca lagi. Dan ini nih, the view. Mungkin kalau buat view-nya kita kasih cinematic dikit ya. Nanti biar editor gue lah yang PR, terserah pokoknya ya. Kita buat cinematic dikit, oke? Okay? Nah bro, cakep gak bro? Cakep ya? Ini sama sih, ini view-nya sama yang kayak tadi gua nyender di lip. Jadi ini emang kacanya itu agak sedikit miring guys tuh, kalau kalian lihat ya. Nah ini tuh gak lurus, jadi kayak miring. Karena emang bangunannya tuh kayaknya untuk di pinggiran ini tuh miring. Jadi kalau kalian misalnya nyender di sini tuh bisa juga tuh. Tuh, nih bisa nyender di sini. Bisa, ya kuat banget sih, ini nggak mungkin tiba-tiba rubuh gitu ya. Cuma kalau Sierra dia nggak berani. Udah sih, untuk kamarnya sebenarnya simple. Cuma ini emang nomor satu kan di Singapura buat sekarang. Dan kayaknya yang dijual dari hotel si... Aduh, bentar nih gue taruh dulu. Aish. Ini di-cut aja hair kalau misalnya kayak gini-gini. Nah. Jadi kayaknya kalau yang gua lihat ya, untuk Marina Bay Sands ini kayaknya dijual dia emang ke apa ya? Bangunannya yang super bagus, tapi kalau untuk kamar menurut gua dengan harga, nah harganya gua juga belum mention ya, harganya segini kurang lebih. Ceng. Nah itu harganya, maksudnya dengan harga segini dibandingin hotel-hotel yang di Bali, ya di Bali jauh banget lebih bagus. Tapi kalau di sini mungkin yang dijual itu kayak lebih ke bangunannya, pertama bagus, terus tempatnya strategis di dalam mall. Tapi mallnya benar-benar super lengkap banget coy, buat kalian yang demen belanja atau misalnya nyari-nyari barang fashion atau apapun, ini udah komplit banget. Di Jakarta aja gak sekomplit ini, jauh lah bahkan ya, kayaknya cuma Jakarta tuh mungkin sekitar setengahnya doang lah kalau untuk Jakarta. Tapi di sini tuh bener-bener full complete dan ya lebih murah pastinya dibandingin di Jakarta sana, karena emang kita di sini juga bisa tax refund dan lainnya ya. Dan nanti ini untuk kamarnya ya, kamar tadi udah kalian depannya, ntar gue bakal liatin infinity poolnya, karena di sini tuh infinity poolnya yang emang bagus banget katanya, tapi gue gak pernah lihat. Gue liatnya paling di foto-foto doang. Sama tempat gymnya, karena gue besok bakal nge-gym juga dan besok bakal nge-gym juga. Jadi ntar gue bakal liatin. Oke, sekarang yaudah, paling nunggu besok ya. Karena ini udah jam 6 sore coy. Ini jam 6 sore, tapi kayak jam 4, setengah 7 bahkan tuh, 18.29. Tapi kayak jam 4 kalau misalnya di Jakarta. Tuh lihat tuh, kayak ini sama mungkin kayak Bali ya. Kalau Bali kan jam segini juga masih terang ya. Tapi ini terang banget sih. Tuh, untuk ukuran setengah 7 tuh terang banget. Makanya gue tuh kayak suka jadi apa ya, suka jadi bingung gitu loh. Kayak di sini tuh masih terang kayak gini, tapi udah harus makan malam, karena makan malamnya kan jam 7, setengah 8. Itu gimana bu? Aku ngos-ngosan loh, udah lama gak nge-vlog loh. Kamu ngapain? Kita, aku apa? Bagus gak kamarnya? Bagus, kamarnya ternyata awalnya kita lihat di HP, di foto gitu kayak kecil ya. Yeah. Ternyata pas nyampe ternyata lumayan kecil. Besar. Lumayan lah. Iya lumayan. Lumayan besar, cuman yang lumayan bikin kaget itu gak ada semprotan. Gak ada semprotan, WC-nya sih yang lumayan bikin kaget ya. Iya. Yeah. Gak ada semprotan. Padahal terus, di hotel sebelumnya kita ada loh.
Ya maksudnya hotelnya ada bathtub gitu. Jadi ya lumayan lumayan kaget di WC-nya lah. Gitu. WC-nya. Terus apa lagi? Udah ya sisanya. Udah sih sisanya. Iya, WC doang sih. Sama ini adalah kasur, tempat di mana kita bakal membikin adik lagi. Ini aja belum brojol. Ini aja belum belum ngelahirin, udah mau bikin adik lagi lu, bro. Yaudah, kalau gitu nanti ya bakal ada lanjutannya lah pokoknya ya.